Oke, kalian semua, kita balik lagi di video Stardew Valley lagi setelah sekian lama. Maksudnya video selain short, karena aku banyak, lumayan lah ada 2 video terbaru tentang Stardew Valley di short. Tapi tentang video yang durasinya lebih lama, itu kayak udah sebulan yang lalu ya, terkali. Itu seriesnya belum aku lanjutin, mungkin gak tahu kapan aku lanjutin lagi. Ya agak susah juga sih ngebuat seriesnya tuh. Jadi aku buat video singkat aja sekitar 5 menit sampai 5 menitan lah ya, 6 menit mungkin, tentang review mod yang ada di Stardew Valley. Jadi di video ini kita bakal bahas 3 mod, khususnya itu ini mod-modnya aneh-aneh dan ada beberapa yang unik sih. Tapi ada satu aneh nih di mod ini, ada satu yang ganjal, nanti kita lihat. Jadi kita masuk ke mod yang pertama terlebih dahulu, lockpick. Jadi lockpick itu kan buat gimana, buat bobol itu kan, bobol kunci gitu, rumah gitu. Jadi kalian bisa ngegunain lockpick ini ketika rumah yang kalian ingin masukin itu udah ditutup gitu, karena waktu kan ya. Misalnya biar tutup jam berapa ya, kita cek. Ya di sini bisa dicek ya, harus ntar. Pierre karena jam 9 kan ya bukanya. Jadi sebelum jam 9 dan setelah jam 5 itu kan ditutup kan ya, kalian gak bisa masuk. Atau gak pas hari Rabu kan ya, close on Wednesday katanya, itu kalian gak bisa buka. Jadi kalian bisa pakai lockpick untuk ngebukanya, ngebobolnya. Ya misalnya kita setel jam malam, terus kalian ambil lockpick. Nah ini tuh lockpick, tapi di kategorinya sebagai trash, sebagai sampah gitu kan. Padahal gak bagus sih ini. Dan enaknya itu lockpick ini tuh infinite gitu, jadi kalian bisa ngegunain tanpa harus kayak ngebuat lagi gitu. Nggak tahu ini dibeli di PR kalau nggak salah, lockpicknya bisa dapetin di PR. Ini bisa buat kayak banyak pintu sih, kayak mungkin unlimited kali durability-nya, durabilitasnya. Jadi tinggal sini pintu, klik kanan atau ya pokoknya interaksi aja, use lockpick, yes, simple itu. Dan bukan itu aja, pintu ke kamar orang lain misalnya yang kalian belum cukup friendship levelnya, itu juga bisa, kayak Abigail juga bisa tuh. Pokoknya semua pintu yang kekunci di game ini tuh harusnya bisa. Aku belum ngecek semuanya, cuman ini juga bisa mungkin ya. Oh ini udah kebuka, karena Caroline itu ya, udah kebuka sih itu. Misal apa ya, pintu yang belum yang susah kebuka itu ya. Oh iya ya, sewer ya, coba ya. Nah ini nih, ini kayaknya bisa nih. Oh iya, semua pintu ini harusnya semua pintu sih ini bisa. Mungkin ini kayaknya udah kebuka sih. Masuk lagi kalian juga bisa tuh, semua pintu lah pokoknya yang kekunci dan bisa dimasukin itu semuanya bisa, dan itu lockpick. Kita masuk ke yang kedua, dan itu adalah ya, what would Marnie think? Lucky Popper Shot ini yang punyanya Louis. Jadi anehnya itu bisa dipak kayak what? Yang ngebuat modnya apa-apaan gitu. Degenerate banget asli. Kayak aduh, aku kalau ini kalau aku ke si Louis ada interaksinya enggak ya? Aku belum tahu nih. Coba ya. Apakah kamu melihat apa yang saya pakai? Enggak ada. Enggak ada, berarti enggak ada sih, cuman ya. Sebenarnya ini reskin sih, jadi diganti
skinnya Polkabow gitu yang pita itu kalau misalnya diganti deh teksturnya. Jadi teksturnya ini bisa dipakai. Ini kalau yang mau download mod ini ada di Nexus, silakan. Nah itu jadi mod kedua, cuman itu aja sebenarnya, nggak ada yang, ya cuman keanehannya aja gitu kan yang bisa dipakai. Nah kita masuk mod 3, yaitu adalah mod smartphone ya. Jadi kita ke desa ini padahal mau meninggalkan teknologi, tapi kita malah ya ada HP gitu kan. Well jadi kayak HP pada umumnya aja gimana gitu kan, bisa telepon. Ini nggak tahu kenapa cuma ada Lewis di sini, harusnya ada banyak, aku nggak tahu caranya gimana. Jadi kayak ada banyak, misalnya Abigail gitu, misalnya ada, mungkin harus itu kali ya, relasinya harus lebih kuat lagi. Coba Lewis kita pencet, jadi kalian bisa chat, bisa ngobrol gitu kan, terus bisa where are you, jadi kayak nanya lokasi di mana, atau reminisce, yaitu kayak flashback gitu kalau mau lihat kejadian masa lalu. Misalnya aku pencet chat dulu ya. Another year is almost over, yang artinya ya tahun ini hampir selesai. Itu kan, ini kan winter ya, musim salju. I hope you had a productive year. Aku harap kamu sudah mendapatkan tahun yang produktif tuh. Oh chat, oh langsung hilang ya berarti ya. Mungkin sehari sekali kali ya. Jadi misalnya where are you, I'm at Robin's house. Bisa kasih tahu lokasinya lebih gampang. Atau reminisce, ini kayak if community center. Oh cutscene kayaknya nih. Ah yang nge-trigger cutscene. Jadi kalau kalian mau nyalain cutscene tertentu gitu yang ada di Stardew Valley, kalian bisa klik reminisce itu. Bisa untuk apa nggak tahu sih. Terus ini wallpaper tab, jadi kalian bisa ganti wallpaper nih pink tuh lucu gini. Oh ya kalian bisa juga mindahin smartphone-nya, mau disimpan di sebelah mana. Cara keluarnya mau disimpan lagi di icon sebelah kanan itu, tinggal klik apa aja selain smartphone kalau nggak salah. Oh ini nih, klik ini kalau nggak salah, klik smartphone-nya lagi. Ini gitu mana ya? Gimana nih? Pernah bisa deh waktu itu. Oh itu dia. Ini ngeklik kesini aja. Oke, okay. Oh ikonnya bisa dipindahin. Oh ikonnya bisa dipindahin. Oke. Okay. Jadi itu wallpaper, ada screen. Oh ada wallpaper screennya. Jadi pink. Oke. Okay. Ring, ini ringtone kayaknya. Oh kalau nggak salah kalian bisa custom sendiri ringtone-nya. Jadi kalian download sendiri MP3 apapun ya. Kalau salah MP3 aja deh supportnya, formatnya. Nggak tahu juga sih. Mungkin semua audio format support. Jadi kalian bisa tambahin ke folder. Nanti kita lihat caranya di Nexus. Nanti kita lihat lagi kalender. Nah ini mod custom. Jadi sebenarnya kalian bisa nambahin aplikasi lagi ke smartphone kalian. Dengan cara itu ada mod terpisah lagi di Nexus. Ada banyak malahan. Kayak buat nambahin game gitu kan di sini ada. You know what, kita lihat di Nexus. Karena ada banyak. Nah ini dia. Jadi kan Nexus kalian ketik mobile phone, nanti muncul yang downloadnya ada banyak. Itu lumayan. Total viewsnya juga ada banyak. Jadi lumayan terkenal nih mod. Jadi kalian nanti tinggal download aja dulu ini. Nah kalian kan cari, sekarang scroll aja ke bawah. Nanti ada tulisan usage, kegunaannya, ada cara-caranya gimana, aplikasi dan bla bla bla. Ya kayak smartphone biasa lah, kalian tahu. Nah ini caranya buat ringtone ya, kalian tinggal baca aja. Ini apps. Nah ini ada banyak, lihat. Kalian bisa download semua aplikasinya di sini. Tinggal download aja. Yang penting kalian punya mod ini terinstall mobile phone. Nanti kalian tinggal download aja satu-satu. Ada arcade, ada gamenya tuh. Chess, ada catur, Joja, 84 plus in-game kalkulator. Kalkulator berarti ya. Kenapa harus Joja gitu kan? Video player, hah? Gimana tuh? Coba kita lihat. Kok gini ya ampun? Apa ini? What? What? Bener-bener. Wah ini. Wah kalian bisa ketika gabut, kalau kalian bosen nonton video di laptop, mendingan nonton video dalam game Stardew Valley. Nah ini jadi kayaknya bisa. Oh iya bener.
Buset, keren keren keren. Oke. Oke, jadi tadi itu adalah 3 mod unik dan aneh. Jadi aku harap kalian suka dengan 3 mod tersebut yang aku tunjukin tadi. Dan jangan nanya aku lagi nggunain apa. Oke, ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi kalau kalian ada saran apun itu, entah Stardew Valley, misalnya mod apa, bla bla bla, dan bisa komen aja di bawah, oke? Okay? Oke, okay, bye.